المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم شؤون لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أبي القاسم الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. خذ بيدي قلت حيلتي أدركني. لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وبركته آمين. اللهم صل على سيدنا محمد. لأنك كنت ترى ذلك منك. اللهم صل على سيدنا محمد. Kerana bahwasanya engkau kuntatar adalah engkau melihat zalika akan yang demikian itu mingka adalah daripada engkau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Berkata musannif rahimahullahu taala, apabila kita berjinak dan bermesra dengan Allah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, berjinak dan bermesra dengan Allah maknanya dengan memandang kepada Allah. Yang jadi mesra memandang kepada Allah ialah kerana kesedapan memandang Allah tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau di dunia memandang Allah itu ialah mensyuhudkan Allah, iaitu memandang Allah dengan mata hati kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Memandang Allah dengan mata hati bukan maknanya kita khayal.
memandang Allah dengan mata hati, maknanya kita rasa. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Merasai kewujudan Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah ialah zat yang maha hidup. Kalau orang pun kalau hidup, kita cakap dia jawab dan dia respon. Kalau dia tak jawab, dia bagi respon. Ni kalau orang sekalipun, apatah lagi dengan Allah. Kita berdoa, kita ingat Tuhan tak jawab. Bila kita berdoa, Allah jawab. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jawapan yang Allah bagi pada kita, labbaika ya abdi, ya hamba-Ku. Berapa kali kita minta, ya Rabbi, berapa kali itulah Allah kata, ya abdi, labbaika ya abdi, ya hamba-Ku. Lebih-lebih lagi permintaan pohon ampun. Permintaan memohon ampun, Allah menjawab kepada kita 3 kali. Labbaika ya abdi, labbaika ya abdi, labbaika ya abdi. Jadi kita sedang berhubung dengan zat yang maha wujud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang disembah oleh orang lain tu, yang disembah oleh orang lain, yang menyembah kepada selain Tuhan itu, makhluk-makhluk tak, makhluk-makhluk itu tak wujud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Makhluk-makhluk itu mati. Sedangkan zat Tuhan kita, sedangkan Tuhan kita zat yang maha wujud. Jadi kalau kita nak berkomunikasi dengan Tuhan, nak berhubung dengan Tuhan, berdoa. Sebab itu Nabi suruh kita gunakan masa yang paling perdana dengan Tuhan ni, ialah waktu macam ni, waktu orang bangkit sahur. Sebab itu Allah puji orang yang bangkit waktu ni, kata astaghfirullahalazim. Allah kata wabil asharihum yastaghfirun. Mereka pada waktu sahur, pada waktu sahur bangkit mengucapkan istighfar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana kita tahu, kita sedar, kita rasa dia maha wujud, pada ketika itu, terlebih-lebih lagi pada saat kita beribadat kepada dia, kita sembahyang, dia depan kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila kita sembahyang ataupun kita buat apa-apa kebaikan, dia memandang kita, dia tahu hal kita. Bila kita merayu, bila kita bermunajat, dia tahu hal hati kita. Kita ada masalah, kita angkat masalah, dia tahu semua. Assalamualaikum Muhammad. Di atas rasa yang kita rasa, di atas tahu yang kita tahu, semua tu adalah di hati kita. Maka di atas hati kita yang pecah ketika itu, hati kita yang halui ketika itu, dari ketika itulah dia pandang kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Umpama kita sakit, bila kita sakit, kita berjumpa doktor. Bila kita pergi jumpa doktor, soalan yang paling
yang paling, yang pertama soalan yang paling kita harap, dan soalan keramat seorang doktor ialah, pakcik sakit apa? Soalan kita tu macam tak sabar-sabar nak abang. Betul tak? Kalau kita pergi jumpa doktor, kita tak sabar-sabar nak abang ke doktor. Doktor, saya sakit ni doktor. Doktor tanya dulu, pakcik, pakcik sakit apa pakcik? Separuh daripada sakit kita dah hilang. Begitulah orang dengan Tuhan. Orang dengan Tuhan ni kalau dia ada masalah, yang pertama sekali dia nak habaq kat Tuhan, dia ada masalah. Jadi macam kita, kalau kita ada masalah, orang yang tak kenal Tuhan, pergi cari orang, telefon siapa-siapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tara bagi salam, betul orang tahu dah kita ada masalah. Ni nak cerita sikit ni, ada masalah sikit ni. Ha? Masalah apa? Bila orang kata masalah apa tu, habaq langsung. Ana ni, lepas tu kita cerita, 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 cerita. Habis dah masalah kita. Cerita ke orang tu dah menyelesaikan separuh masalah kita. Cerita. Cerita ke masalah kita, masalah kita, kita cerita ke orang tu telah menyelesaikan sebahagian masalah kita. Habis. Lega lah cerita masalah. Tetapi masalah tak selesai lagi. Dan orang tu pun tak mungkin, tak tentu lagi dapat selesaikan masalah kita. Tapi beza dengan Tuhan. Kita habaq-habaq tu, kalau Tuhan tak selesai pun dah cukup lah. Orang kalau dia selesai masalah kita, barulah selesai masalah kita, barulah kita rasa habis langsung masalah kita. Dengan Tuhan ni, kita habaq je masalah. Kalaupun dia masih belum selesai masalah kita, kita rasa tak apa. Sebab dialah penyelesai sebenar masalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tu kata dia, bila nak seorang tu mesra dengan Tuhan, dia kira nak duduk dengan Tuhan dia. Sepanjang waktu dia semua dengan Tuhan. Kalau dia tak sembahyang, dia ambil Quran. Kalau dia tak ambil Quran, dia pegang tasbih. Berzikir, tak berzikir dia selawat. Kalau tak buat tu semua dia berfikir. Semua dengan Tuhan. Ni kalau mesra dengan Tuhan. Dia kalau mesra ni ditambah merenggang. Kalau kalau bermesra. Jadi kalau bermesra tak merenggang. Dia naduk dengan Tuhan. Sebab tu dia ada istilah berkhaluat. Berkhaluat dalam bahasa Melayu kena tangkap. Berkhaluat dalam bahasa Sufi terpuji. Kami semalam berkhaluat. Betul entah ni. Dengan siapa? Teruk entah ni. Dah kami dengan Tuhan. Oh. Kalau dengan Tuhan tak apa. Assalamualaikum Muhammad. Kalau berkhaluat dengan orang kena berdua-dua dengan orang. Berkhaluat dengan Tuhan tak perlu. Kadang-kadang duduk dalam ribu-ribu manusia tapi kita dengan Tuhan. Zahir je dengan orang tapi hati bukan dengan orang pun. Itu dengan Tuhan. Dan dengan Tuhan ni bertemu dengan dia tak perlu di tempat-tempat tertentu, dikhususkan tempat-tempat tertentu, di masjid ke, di surau ke, di mana dak. Dengan Tuhan la-la tu boleh dengan Tuhan. La-la tu kita duduk waktu apa? La-la tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi bila mana kita rasa nak duduk dengan dia aja, jadi masalah itulah rasa dia panggil istaknasta bihi ta'ala. Bila-bila kita mesra dengan Tuhan, jadi kita ketika itu akan liar dengan selain dia. Tak mahu nak lain. Masalah sallallahu alaihi wasallam. Hatta min
ghairihi hatta hatta minka, sehingga daripada diri engkau sendiri. Kat diri engkau pun kau tak maulah. Soalnya, sebab itu golongan syuhada mereka sanggup mati sebab diri dah tak ada lah. Kepentingan diri tak ada lah. Ada seorang kawan saya tu, dia syahid di mana, Abu Sallallahu Alaihi Wasallam Muhammad. Eh, kejap sungguh syahid. Berjihad di Afghanistan tak mati sekali. Berjihad di apa tempat atau di di Indonesia, harap mati tak mati, balik kena tangkap. Pi pula tu ke mana tu, tempat perang lagi di Syria, dia mati di Syria. Salah selamat. Jadi kalau nak mati, apa ada dunia? Kita ada lagi dunia. Nak nak atau nak ni, orang nak mati ni tak mahu dunia. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi orang yang nak mati, orang yang nak syahid, ialah orang yang dalam diri tak ada lah kemahuan berdiri. Tak ada kemahuan berdiri. Dekat diri dia boleh tak ada lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila pergi perang, mereka nak mati. Bila pergi perang, bukan mereka nak hidup, mereka nak mati. Sebab mati ialah pertemuan dengan Tuhan. Allahumma salli ala sayyidina. Li'annaka kunta tara dhalika minka. Pasal apa kamu tak mahu kat kamu sendiri? Sebab engkau melihat yang demikian itu daripada engkau. Kalau daripada diri sendiri, tak mahu. Jadi orang yang dah hanya memandang pada Allah, nak semuanya kurniaan Allah. Dalam membuat keputusan, bagi contoh, keputusan diri tak mau pakai. Keputusan diri, keputusan yang dipengaruhi oleh nafsu. Keputusan diri ialah keputusan Tuhan. Orang tak kenal Tuhan, tak mau ikut Tuhan. Nak ikut diri. Kalau suruh solat istikharah, dia takut. Takut keputusan dia dapat bukan kehendak dia. Tapi orang kenal Tuhan, walaupun keputusan tu bukan keputusan dia, dia redha dan dia suka. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Qala li'annaka kunta tara dhalika minka wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Penaja kita pada pagi ini ialah grup infak Masjid Darsa 1. Tak ada dah ni, dengan tukar lah ni. Grup infak asrama Darsa 1, 2, 3, 5, 8, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 24, Muhibbin Darsa 19, 1 Malaysia, Hamba Allah Bukit Minyak Lina Azina Langkawi, Wanah Marikan Pinang, Wanah Marikan Pinang, Alina Azina, Azina Abu Bakar, Alaram Azmi Sekuaga, Kak Ani Sekuaga, Nur Azhar Selangor, Hamba Allah Pelis, Haji Zalizan Rosita, Teman Masyuri, Hamba Allah Ching Melaka, Mas Hatta Sekuaga, Sungai Rahman, Nur Syamil, Nurul Syamil binti Muhammad Yusuf, Pulau Indah Kelang, khususnya Syarif Syariha binti Said Ara dan Masara Razak Sekuaga Taman Perwira Satu Koma. Allah kabul semua hajat mereka. Amin. Allah angkat kedudukan mereka, jauhkan mereka daripada kemurkaannya, Allah dekatkan mereka dengan syurga dan keridaannya, Allah jauhkan daripada kemurkaannya, Allah kabul hajat mereka dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. العصر.